Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa sengarit, gimana kabarnya? Dan kembali lagi di Lutfiaka Video. Dan di kesempatan sore hari ini teman-teman, masih dari tempatnya Mas Imam Samudra. Dan bisa dilihat di depan saya ini adalah proses penurunan salah satu pedetan super dari tempatnya Mas Udin Jenggot, kemudian dibeli oleh Mas Imam Samudra. Simental Malbor, kita akan coba lihat seperti apa untuk kondisi pedetannya sendiri, sambil kita lihat juga proses penurunan dari pedetan super yang ada di depan saya ini, pedetan calon artis. Tadi numpang Mas Udin ngikut ngirim ke tempat panjenengan. Kalau waktu itu mungkin gak sempet Mas. Oh, ini untuk pedetannya sendiri. Harganya perlu disebutkan atau enggak, Mas Imam? Jadi dibeli oleh Mas Imam Samudra harga 18 juta nggih. 18 juta. Sampai Pati atau sampai tempatnya Mas Imam. Wih, sudah turun. Mau diajak jalan-jalan dulu. Mantap, teman-teman. Dengan jenis adalah sapi simental Malbor. Kemarin yang paling super mungkin yang ini. Ya, ini yang paling super. Paling super. Harga tidak berbohong, gih Mas. Ya. Betul. Ini sangat penting, Mas. Dapatnya juga tidak mudah. Ini kalau pedagangnya nggak akrab sama saya, bisa dikasihkan sama orang lain. Betul, betul. Karena kemarin jujur ini sama orang sudah mau didelin sama orang 17 juta. Cuman kan saya sama orangnya kan langganan ya. Sudah panjer dulu. Pasang dulu kok masa dikasihin orang lain, saya bilang gitu kan. Jos kandos. Silakan di ekspreskan, memang ini sapinya seperti ini. Banyak orang yang mau memiliki ya. Berarti saya ini termasuk beruntung ya. Iya, beruntung Mas Imam Samudra. Dari sekian nomor yang baru masuk. Itu saya dulu kemarin itu lihat story. Dan kita akan pantau juga teman-teman perkembangan sapi pedetan ya ada di depan saya ini di channelnya Mas Imam Samudra. Kita akan lihat perkembangannya bagaimana. Saya manut sampean karena ini sekarang sudah serah terima nih Mas Imam Samudra. Jadi di tempatnya Mas Imam Samudra itu sudah ada 2 ekor pedetan super. Dan takutnya dibully dengan oleh pedetan super yang lain. Jadi untuk 1 ekor yang ada di depan saya ini dipisah terlebih dahulu di bagian sebelah sini. Nanti kalau sudah akrab dengan yang lain baru ditempatkan di tempat yang sama. Langsung mau kenalan yang sebelah sana, sudah mendekat ke pedetan simental Malbor yang dibawa oleh Mas Udin. Cancang lagi. Eh, kamu dicancang mawon, dilepas mawon Mas.
Di bedol nih mas, nggak permanen soalnya. Yeah. Kalau sampai di tempat ini yang dua ekor ini nyusuti atau enggak Mas Imam? Nyusuti atau enggak yang ya, dua ekor? Menurut saya ini perkembangannya malah luar biasa cepat Mas. Sama sekali enggak ada penyusutan. Karena saya doping sama susu skim Mas. Oh. Kita lihat ini dari kandang baru pisah dari induknya ini Mas. Nggih. Dua ekor ini baru pisah dari induknya. Masih satu kandang saya ngambil ya. Jos kandos. Jadi di tempatnya Mas Imam Samudra sekarang ada 3 ekor pedetan super-super Jos kandos. Dan kita doakan mudah-mudahan nanti menjadi maskot dari berkah Samudra Farm ini dan menjadi sapi-sapi jumbo dan pertumbuhannya juga bagus dan selalu diberi kesehatan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video di tempatnya Mas Imam Samudra. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel Viaka Video. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.